kita melihat dengan adanya kenaikan dari penyaluran kredit, tapi bagaimana dengan NPL? Karena kalau kita lihat di industri ini juga ada tren kenaikan NPL. Ya, jadi gini, di NPL secara overall, ya, memang kita lihat di industri itu mengalami sedikit kenaikan ya. Ya, kita lihat NPL kan dari segala segmen ya, mulai kecil sampai dengan korporasi. Nah, kebetulan di BTN ini yang mayoritas adalah perumahan, kami melihat ada perbaikan justru NPL. Jadi semester 1 tahun lalu itu kurang lebih 4,7%. Ya, dan waktu itu kan mulai program restrukturisasi. Kita lihat bahwa banyak nasabah-nasabah yang memang kita lihat membutuhkan restruk, dan itu kita bantu. Baik berupa misalnya penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu. Nah, setahun kemudian, jadi kurang lebih bulan Juni, Mei-Juni ini, mereka sudah berulang tahun setahun ya. Dan itu kita melihat sebagian sudah bisa mulai melanjutkan kreditnya dengan normal ya. Nah, sebagian lagi kita perlu restruk ulang. Dan upaya itu menyebabkan NPL bisa kita kendalikan dan turun sedikit dari 4,7 tahun lalu menjadi 4,1% di Juni tahun ini. Sebesar apa sih tantangan yang dihadapi BTN di sisi lain harus menggenjot kredit, tapi di sisi lain juga harus memastikan kalau NPL ini tidak akan naik? Ya, jadi mungkin ada berbagai sisi ya. Pertama, di depan gitu ya. Kalau di depan kita lihat ketika kita akan melayani proses pemasaran, kemudian proses, itu kita perlu melakukan percepatan, efisiensi. Nah, yang kita lakukan, yang kita proses dalam tahun ini adalah bagaimana mensentralisasi proses bisnis. Jadi ada yang kredit konsumen, ada yang komersial. Nah, ini biasanya kantor cabang itu melakukan seluruhnya dari A sampai Z. Nah, kita akan fokuskan kantor-kantor cabang itu untuk lebih kepada service, kepada sales di depan. Nah, kita tarik proses itu di sentra proses yang ada di kota-kota besar. Jadi jumlahnya kurang lebih ada 6. Dan itu akan memproses dalam satu wilayah kerja. Demikian juga yang konsumer. Dengan ini diharapkan pemberian kredit akan lebih cepat dan juga lebih selektif. Nah, itu yang akan masuk ya. Nah, bagaimana dengan yang sudah? Jadi yang sudah ada di portfolio kita, yaitu tadi restruk. Kita lihat betul apakah mereka membutuhkan restruk ya, kita proses, kita beri keringanan supaya mereka tidak mengalami turun apa namanya kolektibilitasnya menjadi macet atau paling nggak kurang lancar. Nah, dengan demikian ketika mereka tetap bisa apa namanya mengikuti proses restruk ini, mereka akan dalam 3 bulan. Jika pembayarannya terus rutin, maka mereka akan bisa kembali ke lancar. Ada juga proses yang di belakang yang sudah memang macet, ya kita akan coba proses penyelesaian. Ya kita, apakah kita lakukan lelang gitu ya, atau kita mencari investor untuk membeli aset-aset ini, baik secara individu satu-satu, atau melalui sistem bulk yang nanti mungkin menarik investor yang tertarik dengan aset-aset ini. Kita juga punya website, ada rumah murah BTN ya. Nanti kita bisa lihat, bisa pilih mana rumah-rumah yang mungkin cocok, yang menarik. Nanti bisa hubungi BTN, dan nanti akan kita proseskan. Itu rumah-rumah yang mungkin second, yang mungkin kita tawarkan sekaligus juga untuk penyelesaian kredit-kredit macet yang ada di BTN. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya!